Pak? Apain motoin pantat ya, itu? Nongkrong di mana? Oh, mau maupun pantat apa yang lain, habis? Jangan pantat mobil. Hah? Yang nongkrong di. Halo. Halo. Saya enggak kelihatan di belakang tadi. Video. Iya, video jalan. Seneng dia ngeliatnya. Seneng aja. Yang di saung apanya aku? Tadi beli baju ke Bu Ahmi gede-gede dua. Oh, gede-gede cuman XL doang atau L? Oh, gede-gede kan panjang. Aku mau dong. Kalau ada yang gede lagi. Yang 3X ya. Buat Tila, saya 4X. Bagus-bagus loh bajunya, batiknya bagus. Tapi gak nyampe di YouTube. Makanya saya tuh harus buat. Karena umur kita udah 40. Gendut. Saya dari kecil gak kerasa gendut terus. Kamu ngambil apa-apa. Badannya gede semua. Badannya sama loh. Iya ya, gemuknya semua. Kalau saya mah dari bayi gendut, sampai dari bayi sampai umur 5 tahun, 7 tahun, enggak bisa sampai SMP SMA. Saya gemuk, Bu. Iya, dulu. Saya kuliah doang, Bu, kurus, Bu. Dulu benar gemuk saya. Dulu waktu ngajar, kan kita udah berdua gemuk. Iya, benar. Makanya kan kita disebutnya itu. Iya, orang gemuk, tapi kan itu. Tadi udah dicoba ya, Bu, yang saya beli itu. Iya, saya coba dulu tadi. Bu Is muat. Bu Eri enggak muat di segini. Entah-entahnya enggak kuat. Saya muat ya, Bu. Iya. Bu Ida mah masih kecil di badannya. Saya bilang kalau Bu Afni enggak ukur Bu Afni, katanya saya enggak beli baju. Bu Afni ukur sama Bu Afni longgarnya 5 jari kalau untuk saya. Iya. Di Solo ya, di pasar Solo ya. Di Klewer ya? Iya. Beli di Klewer? Iya. Beli di Klewer? Sampingnya. Iya. Enggak di toko. Apa? PGS ya? PGS seragam itu aja deh. Pusat grosir, Bu. Gimana ya? Pusat grosir tempat orang beli-beli untuk jual lagi ya. Cuma ya, kalau di pas ya. Kalau ya buat nih ya, kalau kita beli di Klewer, kalau enggak kita jadi mata. Kita beli barang rusak kan? Saya memang itu, Bu, ukuran sana itu enggak sama dengan di sini. Terus itu bagus tuh. Ya, terus mie. Gimana? Terus mie. Beli di Cirebon. Iya. Beli Cirebon. Ya, batik apapun. Bahannya pasti nanti ini tuh biar jam kerja muka gitu. Ini bujur beli. Kamu kemarin itu beli. 35. Tapi enggak jelek. Tapi enggak ada yang panjang. Beli ada yang 35, ada yang 50. Di Solo atau jalan-jalan. Pilih bahannya. Beda jalan-jalannya. Lain kan itu ke dalam ya, masuk lagi ya, apa nggak di jalan lintasnya kan kita dari Malang mampir ke Solo kan jadinya beda kan Garut kan? Selatan ya dekat itu dekat Klewer kan atau Danang Hadi itu kalau Danang Hadi khusus itu bapak-bapak resmi. Tapi dijahit lagi lurus. Kan itu ngembang kan. Iya. Itu tinggal ngerubah itunya aja ya. Nah, batik Aisyah kalau sudah jadi besok pakai. Saya mau udah jadi gagal ngejahitnya. Hah? Apa? Gagal. Kok gagal? Saya coba-coba tuh di Duta ada tukang jahit. Hah? Kenapa saya dibikin baju kecil udah saya bongkar kok kena depan. Udah saya bongkar. Saya kurang.
keukuran kayaknya dia deh. Tapi saya kan apa namanya ntar bisa merubah ya, bisa merubah gini aja. Oh, beli gini bahan lagi, beli bahan merah, kasih di sini, sini. tambah pan, tapi dua kanan, kiri kanan. Biasanya baju apa kalau ini mah agak pendek kan roknya longgar ya. Kadang kan di sini aja kita baju pas itu ya. Lengap deh. Sakit kepala. Jero. Iya, makanya dia tahu juga bukan anak kandung. Cocok berarti memang dia jadi darah ayahnya. Teksturnya jadi halus, iya. Udah nah, mungkin ya, airnya cocok ya. Iya, airnya. Cocok untuk kulit dia jadi bersih. Udaranya juga. Padahal mandinya jarang juga. Coba bilang gue, airnya kali cocok tapi tiap hari mandi. Rambutnya panjang. Dia tuh rambutnya jelek bu kalau dipanjangin karena rambutnya kriwil-kriwil gitu. Saya udah bilang rambutnya nggak pantas ini dipanjangin. Ih, aman ini. Lagi nggak ngeliat rambut lebet panjang, aduh tebal banget kalau mau. Saya bilang ya, bu, saya bilang nunggu dipin, kesadaran dia aja lah, repot saya ngomong pas ke kondangan.